Masih dari informasi kebakaran, pemirsa, ruang radiologi Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur terbakar. Akibatnya sejumlah karyawan dan tenaga medis panik dan berusaha mengevakuasi pasien yang berada dekat dengan ruang radiologi. Kepulan asap tebal terus keluar dari ruang radiologi Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur Rabu siang. Akses masuk ke selasar rumah sakit yang tertutup mobil membuat staf dan karyawan rumah sakit memindahkannya dengan cara diangkat. Tak hanya itu, sulitnya akses masuk ke ruang radiologi membuat petugas damkar akhirnya memecahkan kaca ruangan radiologi agar kepulan asap bisa keluar. Sementara para tenaga medis berusaha mengevakuasi pasien yang dirawat tidak jauh dari ruang radiologi yang terbakar. Tebalnya asap yang memenuhi ruangan membuat sejumlah pasien dievakuasi menggunakan ranjang pasien dan dipindahkan ke gedung instalasi rawat jalan. Belum diketahui pasti penyebab terbakarnya salah satu ruangan radiologi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini. Hingga Rabu sore, sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengeluarkan asap dari ruang radiologi Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.